Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Di video ini, aku akan menceritakan kisah viral yang terjadi beberapa hari lalu, di mana ditemukan mayat seorang perempuan di kolong tol Becak Ayu, Jati Bening, Bekasi. Usut punya usut, pelaku yang membuang mayat tersebut merupakan seorang pendeta muda yang didasari dengan dendam dan karena tidak diundang di nikahan salah satu temannya. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Pendeta merupakan sebutan bagi pemimpin agama. Dalam agama Kristen, pendeta adalah seorang pengajar umum dalam jemaat. Beliau benar kewajiban sebagai menentukan suasana dalam jemaat, sehingga jemaat dapat semakin giat memenuhi panggilannya sebagai suatu persekutuan yang belajar mengajar. Selain itu, pendeta juga merupakan seorang pengajar khusus, di mana beliau mesti melibatkan diri secara langsung sebagai seorang pengajar. Terdapat tiga wadah di mana pendeta dapat secara langsung mengajar, yaitu pada kelas katekisasi, kelas pendidikan teologi jemaat, dan mimbar. Seorang pendeta juga seharusnya menjadi panutan bagi jemaatnya. Tapi tidak dengan pendeta satu ini. Dia dengan tega menghabisi salah satu temannya hanya karena dendam kesumat, dan membuang jasad temannya itu di kolong tol Becak Ayu, Jalan Kalimalang, Jati Bening, Pondok Gede, Bekasi. Diketahui pendeta muda tersebut bernama Christian Rudolf Tobing. Christian Rudolf Tobing adalah pria berusia 36 tahun yang berasal dari Medan. Diketahui Rudolf merupakan seorang pendeta di gereja GBP Kasih Allah Misteri Bogor. Akan tetapi, Rudolf hanya 5 bulan menjadi pendeta dari bulan Maret 2022 dan sejak Juli 2022 lalu, Rudolf tidak tampak beraktivitas di gereja itu lagi tanpa alasan yang jelas. Di gereja itu, Rudolf belum menjadi pendeta tetap. Dia baru menjadi pendeta muda. Dan karena tidak pernah hadir di gereja itu lagi, Rudolf secara otomatis telah dinonaktifkan dari gereja tersebut. Sebelum menjadi pendeta muda di gereja GBP Kasih Allah Misteri di Bogor, Rudolf juga pernah menjadi pendeta muda di bawah pendeta Gilbert Lumoindong di Kelapa Gading pada tahun 2009 hingga 2012. Akan tetapi, menurut pendeta Gilbert Lumoindong, dia tidak terlalu mengenal Rudolf selama menjadi jemaatnya. Sebelum menjadi pendeta, masa kecil Rudolf tidak begitu menyenangkan. Sebab saat dia kecil, Rudolf sering dipukuli orang tuanya dan sulit mengatur emosinya, sehingga membuat dirinya trauma sampai dia dewasa. Selain itu, Rudolf juga pernah bersekolah di Amerika Serikat. Dia melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Amerika Serikat. Namun belum sempat lulus, Rudolf dideportasi karena melanggar aturan visa dengan bekerja secara penuh waktu atau full time di negeri orang. Rudolf akhirnya kembali ke Indonesia dan melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Ilmu Teologi di Indonesia dan lulus pada tahun 2015. Selain menjadi pendeta, Rudolf juga merupakan seorang ahli terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Diketahui Rudolf memiliki istri bernama Ute dan dikaruniai seorang putra yang masih balita bernama Domi. Kehidupan Rudolf dan Ute tampak begitu bahagia dengan diunggahnya foto-foto di akun Instagramnya. Dia juga sering membuat konten-konten berbau agama di akun Instagramnya. Selain itu, dia juga sempat beberapa kali merambah dunia podcast dengan mengangkat tema keagamaan. Keluarga kecil Rudolf juga tampak harmonis sekali. Rudolf dan Ute bahkan sempat menjadi pembicara dalam sebuah family talk show dengan tema Purpose of a Family. Selain itu, Rudolf juga sering membagikan kegiatannya sebagai pendeta. Diketahui Rudolf memiliki beberapa teman. Teman-temannya itu bernama Ica alias Ade Yunia Rizabani, Santi, dan Hardiman. Mereka berteman sudah sejak lama dalam satu komunitas yaitu Army J. Awalnya, pertemanan mereka baik-baik saja.
Tetapi kemudian berubah ketika Rudolf Tobing dan Hardiman terlibat kerjasama jual beli Handi Telki atau HT yang berujung pertengkaran. Rudolf merasa dirinya dicurangi oleh temannya Hardiman, sehingga membuat hubungan pertemanan mereka menjadi renggang. Ditambah lagi, ketika teman mereka bernama Santi menikah, ternyata Rudolf Tobing tidak diundang. Sementara Hardiman dan Ica atau Ade Yunia Rizabani malah diundang. Sejak saat itu, Rudolf merasa sakit hati karena menganggap Santi dan Ica sudah berkhianat kepada Rudolf Tobing. Merasa dirinya dikhianati teman-temannya, Rudolf membuat rencana untuk menghabisi nyawa teman-temannya itu. Dia merencanakan itu sejak bulan Maret 2022. Bahkan, Rudolf telah mempelajari cara membunuh orang tanpa suara melalui internet. Dia menargetkan ketiga temannya itu. Awalnya, Rudolf hanya berniat menghabisi Hardiman. Namun karena Hardiman tidak bisa dihubungi, dia kemudian mencoba menghubungi Santi. Sama seperti Hardiman, Santi juga tidak bisa dihubungi. Dan satu-satunya orang yang bisa dihubungi, yakni Ica. Akhirnya, dia mengajak Ica untuk membuat podcast di apartemen Green Pramuka Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sedikit informasi tentang Ica. Ica berusia 36 tahun dan berasal dari Toraja, Sulawesi Selatan. Dia tinggal seorang diri indekos di kawasan Jakarta Barat. Ica juga pernah bekerja di sebuah perusahaan bernama PT Kencana Arin Murni di Jakarta. Dia bekerja di bagian marketing. Selain itu, Ica merupakan lulusan Universitas Mercu Buana Jakarta Barat. Saat Rudolf dan Ica tiba di apartemen, Rudolf tampak terekam kamera CCTV dengan gerak-gerik yang cukup aneh. Namun saat itu, Ica tidak memiliki kecurigaan apapun terhadap Rudolf. Rudolf mulanya menjebak Ica dengan berpura-pura mengajaknya untuk membuat konten podcast. Pada pertengahan konten, Rudolf meminta Ica untuk berpura-pura menjadi korban penculikan yang harus diikat di kursi. Dia juga mengatakan kalau podcast itu disponsori oleh kalung kesehatan. Karena merupakan teman, Ica tidak sama sekali curiga sedikit pun. Terlebih pistol yang digunakannya merupakan pistol mainan. Setelah sampai di unit apartemen yang telah disewa Rudolf selama sehari, Ica ditelepon oleh temannya Hardiman. Rudolf yang mengetahui hal itu pun merasa sakit hati dan memarahi Ica. Mereka pun terlibat cekcok dan Ica pun mengeluarkan kata-kata yang membuat Rudolf kesal. Hingga akhirnya Rudolf mendorong dan mengikat Ica. Begitu tangan Ica diikat, barulah Rudolf menyampaikan bahwa itu bukanlah prank. Lalu Rudolf bertanya kepada Ica, Ica memilih Hardiman atau dirinya? Dan Ica pun menjawab dirinya memilih Rudolf. Sebelumnya, saat masih di perjalanan, Rudolf sempat bertanya kepada Ica, kira-kira kalau ada temanmu yang bersalah, dimaafkan enggak? Ica pun menjawab, dimaafkan. Tetapi saya akan tetap pertanggungjawabkan dan saya akan laporkan ke polisi. Karena terikat percakapan Ica itu, Rudolf lalu menampar Ica berkali-kali hingga berdarah. Dan kemudian mencekik Ica hingga Ica menghembuskan nafas terakhirnya. Selain menghabisi nyawa Ica, Rudolf juga memaksa Ica untuk mentransfer uangnya sebesar 19,5 juta ke rekening Rudolf. Bahkan Rudolf juga menyuruh Ica untuk menghubungi keluarganya agar mentransfer sejumlah uang ke rekening Rudolf sebesar 10 juta. Ica yang ketakutan pun menuruti permintaan Rudolf itu. Uang tersebut akan digunakan Rudolf untuk membunuh target utamanya Hardiman dan Santi. Awalnya Rudolf berencana menyewa pembunuh bayaran untuk menghabisi mereka. Namun, Rudolf membatalkan niatnya untuk menyewa pembunuh bayaran karena tak punya cukup uang untuk membayar jasa pembunuh bayaran. Sehingga Rudolf memaksa Ica untuk memberikan uangnya itu. Selain itu, Rudolf juga mengambil laptop, emas, ATM, dan ponsel milik Ica. Setelah Ica tidak bernyawa, Rudolf lalu membungkus jasad Ica menggunakan plastik dan lakban berwarna hitam. Kemudian ditaruh ke troli dengan ditumpuki bantal dan tas. Dan dia berencana membuangnya. Saat Rudolf hendak membuang jasad Ica, nampak di CCTV apartemen tidak ada raut wajah panik ataupun ketakutan. Justru dia tampak tersenyum dengan menyapa beberapa orang yang bertemu dengannya. Sehingga tidak membuat orang curiga.
Setelah keluar lift, Rudolf lalu berjalan ke parkiran dan meletakkan semua barang-barangnya ke dalam mobil. Dia lalu pergi meninggalkan area apartemen. Saat di perjalanan, Rudolf berhenti di kawasan Becak Ayu dan membuang jasad Ica di kolong tol Becak Ayu Jatibening, Bekasi. Jasad Ica kemudian ditemukan oleh warga pada Senin malam 17 Oktober 2022. Warga pun lantas melaporkan temuan itu kepada pihak berwajib. Dan tidak butuh waktu lama, kurang dari 24 jam, Rudolf berhasil ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa 18 Oktober 2022 di kawasan Pondok Gede saat hendak menjual laptop milik Ica. Saat diperiksa, Rudolf mengelak kalau dirinya telah menghabisi nyawa Ica. Rudolf mengaku bahwa Ica meninggal karena penyakit asma. Namun, penyidik tidak begitu saja percaya atas pengakuan Rudolf Tobing tersebut. Penyidik kemudian melakukan pemeriksaan hingga pengecekan barang bukti. Hasilnya, polisi menemukan adanya fakta pembunuhan yang dilakukan oleh Rudolf terhadap Ica. Rudolf dengan tega membunuh temannya itu akibat perasaan dendam. Dalam pemeriksaan itu, penyidik juga menemukan bukti dari ponsel Rudolf yang hendak menyewa pembunuh bayaran. Namun tidak jadi, lantaran dia tidak memiliki cukup uang untuk membayar jasa pembunuh bayaran yang tarifnya terlalu mahal. Dalam kasus ini, polisi menyita barang bukti troli, sarung tangan hitam, mobil milik Rudolf, gimbag, tas selempang, uang sebesar 1,8 juta, e-money, 2 unit ponsel, 2 kartu ATM, perhiasan emas, serta laptop milik Ica. Christian Rudolf Tobing ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan persangkaan pasal 340 subsider pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal penjara selama 20 tahun. Setelah peristiwa itu, akun Instagram Rudolf Tobing menjadi bulan-bulanan warganet. Bahkan tampak juga unggahan terakhirnya pada Juni 2022 soal jadwal ibadah Minggu Raya di salah satu gereja di Bogor, di mana dirinya bertugas sebagai pelayan firman bertulis PDM Christian Rudolf M. PDM sendiri merupakan singkatan dari pendeta muda. Sekian dari kisah ini, bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas. Dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.